insyaallah. Papa yang bijaksana itu Chris, yang penyabar itu Cio Cio, dan yang ceria itu Chelsea, yang paling lucu itu Chelsea. Ha, yang kami sayangi itu Cleon Nathan, dan kami keluarga T akan menghibur kalian semua. Jangan lupa untuk follow akun media sosial aku lainnya. Berapa bulan kandungan ibu? Kandungan saya sudah 5 bulan dok. Oke, silakan naik ke tempat tidur ya bu, supaya saya periksa kandungan ibu. Iya, baik dok. Oke, jantung anak ibu ini sehat dan... Sebelumnya sudah pernah USG nggak, Bu? Belum, dok. Memangnya ada apa ya, dok? Wah, selamat ya. Anak ibu ini kembar, loh. Kembar? Apa? Wah. Anak kita kembar, Lydia? Senang banget. Anak apa benar, kembar. Dok? Hah? Yang benar, dok? Iya, Pak, Bu. Benar. Selamat ya, Pak, Bu. Wah, saya senang banget. Kita langsung anak punya bayi kembar nih. Oh iya anak-anak, kalian gimana nih lomba 17 Agustusnya tahun ini? Seru nggak, hah? Hah? Seru, Pak. Seru. Kalian lomba makan kelupuk. Kalian dapat juara satu loh, Papa. Wah, hebat banget anak Papa yang satu ini. Coba deh ceritakan ke Papa gimana sih kok bisa Kalian dapat juara satu. Oke, Pak. Jadi begini, Pak. Kalian kan lihat kelupuk yang digantung itu kan besar, Pak. Lalu kalian berpikir, bagaimana caranya supaya kelupuk yang besar itu bisa kalian habisin dengan cepat? Sedangkan kalian kan mulutnya kecil, lalu kalian dapat ide. Wah, apa tuh idenya? Papa jadi tambah penasaran nih. Jadi, idenya itu kalian gak kunyah kelupuknya, tapi kalian terus gigit kelupuknya, Pak. Jadi semakin kecil, terus menumpuk deh kelupuknya di mulut kalian. Sampai-sampai kalian hampir memuntah, Pak. Tapi dengan tekad yang kuat, Pak, kalian tahan, lalu kalian kunyah dengan cepat, dan kalian telan. Lalu sisa kelupuk yang digantung kalian masukkan semua ke mulut kalian. Udah deh, kalian menang. Kamu yang macam ini. Kamu pinter banget, ide yang bagus. Kalian gitu loh. Makasih sudah mau dicelin. Oke, kalau Chelsea ke lomba apa, nak? Chelsea ke lomba lari, Pak. Chelsea juga dapat juara satu loh, Pak. Wah, ternyata anak Papa yang satu ini juga hebat banget ya. Tapi Pak, awalnya Chelsea nggak yakin bakalan bisa menang. Karena tiba-tiba seluruh badan Chelsea tuh gatel-gatel. Tapi Chelsea berpikir gimana caranya Chelsea bisa tetap fokus gitu. Yaudah deh, Chelsea tahan aja gatel-gatelnya. Lalu Chelsea hanya fokus lari sampai ke garis finish. Dan akhirnya Chelsea menang. Nah sekarang yang terakhir nih, Mama mau tanya nih sama Bang Cio. Kira-kira Cio ke lomba apa aja nih? Oh, kalau Cio ke lomba pentas seni mah, tau nggak mah Cio jadi apa perannya? Nggak tahu. Emangnya kamu perannya jadi apa? Cio berperan jadi pangeran loh, Ma. Putrinya dong. Wah, pasti Abang Cio keren banget jadi pangerannya. Iya dong, kan Abang Cio ya cowok yang paling keren di sekolah. Jadi kalau paling keren banyak dong kakak-kakak yang deketin Abang Cio. Aduh, kalian ini ada-ada aja sih. Enggak lah, Abang biasa aja kok di sekolah. Benar loh Bang Cio, Chelsea ngeliatin Abang kayak idola gitu di sekolah. Banyak yang berusaha mau temenan sama Abang. Emangnya kalau di sekolah Abang gak punya musuh ya, ha? Abang sih gak punya musuh di sekolah. Tapi kalau ada yang gangguin Abang, Abang sih cuek aja. Emangnya kenapa Chelsea nanya begitu? Chelsea ada musuh di sekolah, ha? Sebenarnya Chelsea gak mau punya musuh Bang. Tapi mereka selalu cari masalah terus dan selalu gangguin Chelsea dan teman-teman.
Oh, jadi kamu di sekolah digangguin ya sama teman-teman sekolah kamu. Jadi mama keinget deh dulu waktu mama di sekolah. Ih, mama juga pernah ya digituin di sekolah. Iya Chelsea, biasanya tuh orang yang suka gangguin kita, dia tuh pasti sirik dengan kita. Karena dia gak bisa seperti kita, sehingga orang-orang seperti itu cari sehari kesempatan untuk menjatuhkan kita. Iya ma, jadi gimana dong ma caranya supaya kita tuh gak digangguin lagi ma? Ya udah, kamu gak usah balas mereka dengan kekerasan, tapi balaslah mereka dengan prestasi kamu. Pasti mereka malu sendiri. Iya deh ma, tapi Chelsea masih punya kok teman-teman yang baik sama Chelsea. Iya ma, Celin juga punya teman yang baik. Tapi awalnya Celin gak suka berteman dengan dia ma. Ah, kenapa kamu bisa gak suka Celin? Emangnya kamu diapain? Itu loh ma, teman Celin yang terus-terusan nangis itu, yang cengeng banget itu. Oh, yang mamanya pernah marahin Celin itu ya? Iya ma, itu ma. Ternyata dia baik kok ma, cuman dia emang cengeng aja ma. Intinya anak-anak, kalian semua harus berteman dengan baik. Jangan ikuti pergaulan yang buruk ya. Kalau ada apa-apa di sekolah harus cepat melapor dengan guru di sekolah ya. Jadi dok, anak saya tuh kembar ya. Jenis kelaminnya apa ya dok? Huh? Iya bu, benar sekali. Kalau saya melihat dari gambarnya belum terlalu jelas perempuan atau laki-laki. Tapi saya lihat-lihat anak ibu ini semuanya sehat-sehat kok. Apakah saya melahirkan secara normal aja atau operasi ya dok? Oh, kalau itu sih tergantung ibu maunya gimana. Kalau operasi biayanya lumayan mahal. Tapi kalau normal, ibu harus rajin melakukan olahraga ringan atau senam hamil agar persalinannya berjalan dengan lancar. Dok, bukannya berbahaya ya ibu hamil melakukan senam? Nanti keguguran lagi istri saya dok. Oh tidak kok pak, tidak berbahaya sama sekali selama dipandu oleh yang berpengalaman. Nah bisa sih dilihat dari video YouTube. Kalau rutin dilakukan, itu bisa membuat ibunya tambah sehat dan bugar. Oh gitu ya dok, makasih ya dok untuk infonya. Oh iya, sama-sama pak. Satu lagi ya bu, ibu banyak makan makanan yang bergizi ya bu. Oh baik dok, terima kasih ya dok. Kami permisi dulu ya dok. Oh oke, silakan. Eh udah siap nih dicek, cepet ya. Tapi gue lihat kalian berdua kok senyum-senyum, ada apaan tuh? Iya Kenzo, hari ini aku bahagia banget. Tau gak Kenzo, bayi yang ada dalam kandungan aku ternyata kembar. Aduh, senang banget loh. Lah, yang benar. Wah, selamat ya Leo, Ligia. Ternyata kalian dapat bonus nih, beruntung banget kalian berdua. Iya nih, aku beruntung banget bisa dikasih anak kembar nih. Wah, sekali lagi selamat ya buat kalian berdua. Semoga nanti waktu lahirannya berjalan dengan lancar ya. Amin. Yaudah Kenzo, kami permisi pulang dulu ya. Takutnya Ligia nanti kecapean lagi. Oh iya, silakan. Hati-hati ya kalian di jalan. Bagaimana perawat? Pasien sudah mendapatkan bius total sesuai dengan prosedur kan? Sudah dok, pasien sudah terbius dengan baik dan tanda-tanda vitalnya sudah stabil. Oke, bagus. Kita akan mulai dengan pembedahan secara hati-hati agar tidak merusak jaringan di sekitar tumor. Baik, sekarang saya butuh pisau. Oke, lalu saya butuh gunting. Oh ya, coba lihat sebentar gimana tekanan darahnya. Tekanan darahnya normal dok. Oke, bagus. Oke, sedikit lagi nih kita kerjakan. Kayaknya pasien ini membutuhkan darah. Saya butuh kantong darah yang sudah dipersiapkan tadi. Dan coba sekarang dipasangkan. Iya dok, ini saya akan pasangkan ya dok. Oke, baik, ini sedikit lagi. Oke, sudah selesai. Sekarang kita tutup dengan semua alat-alat yang tadi. Mohon disterilkan kembali ya. Bapak dipanggil dokter ya untuk datang ke ruangannya. Oh, oke, baik suster. Begini pak, kami sudah melakukan operasi dan semua berjalan dengan lancar.
Cuman ada sedikit tadi kendala, Pak. Pasien mengalami kekurangan darah, tapi kami dengan cepat sudah mengatasinya. Dan sekarang pasien belum sadarkan diri. Mungkin sekitar 2 jam lagi pasien akan sadarkan diri. Wah, makasih ya, Dok. Berarti pasien akan segera sembuh kan, Dok? Begini, Pak. Memang operasinya berjalan dengan lancar, tapi itu bukan berarti dapat menyembuhkan pasien. Namun itu hanya mengangkat tumornya, tetapi harus tetap menjalani kemoterapi untuk mematikan sel kankernya atau tumornya. Oh, jadi teman saya itu harus di kemoterapi lagi ya, Dok? Kira-kira berapa kali kemoterapi ya, Dok? Dan setelah di kemo, pasien bisa sembuh kan, Dok? Pak, sebenarnya operasi ini hanya untuk memperlambat kematiannya. Namun untuk sembuhannya itu sangat kecil, sekitar hanya 30%. Biasanya dalam beberapa kali kemoterapi, pasien sudah tidak tahan sehingga sampai meninggal dunia. Jadi saya harap Bapak bisa lebih lagi memperhatikan pasien dan senantiasa selalu mendampinginya. Dan soal kesembuhannya, kita berharap mujizat saja terjadi buat pasiennya ya. Jadi Dok, kalau tidak di kemo gimana, Dok? Itu terserah pilihan keluarga Bapak. Kalau keluarga tidak memiliki pasien di kemo, maka sel-sel kankernya akan bertumbuh lagi. Dan kalaupun mau di kemo, yang seperti saya katakan tadi, ada dua kemungkinan yang akan terjadi. Kalau dia kuat saat di kemo, dia akan sembuh. Tapi kalau dia tidak kuat, ya mungkin pasien ini bisa meninggal dunia. Baiklah, Dok. Saya akan membicarakan ini dengan pihak keluarganya. Terima kasih ya, Dok, sebelumnya. Saya permisi dulu. Pak, Ma, kita udah pulang nih, Ma. Pa. Wah, anakku cepet banget nih pulangnya. Gimana nih tadi proses pembayaran rumahnya? Udah selesai nggak? Udah, Ma. Semua udah beres. Tinggal nunggu waktunya. Kita siap-siap mau pindahan, Ma. Wah, senang banget ya. Kalian udah punya rumah baru lagi. Kalau itu, Ma, biasa aja, Ma. Kan cuma rumah baru. Lah, kamu bilang beli rumah baru itu biasa aja. Gimana sih kamu? Kok kamu gak bersyukur banget, Leo? Banyak loh orang gak seberuntung kayak kamu. Sampai tua pun dia gak bisa punya rumah sendiri. Atau jangan-jangan kamu gak suka lagi ya dengan rumah yang mama pilihkan ini buat kalian, ha? Oh enggak, Ma. Bukan itu maksud Leo, Ma. Tapi maksud Leo itu ada kabar yang lebih menggembirakan lagi, Ma. Ah, apalagi nih? Waduh, udah cepetan ngomong langsung lah. Mama malas nih nebak-nebak. Gak mau, Ma. Mama harus nebak apa kabar gembiranya. Ih, paling males deh mama kayak gini. Memangnya mamamu ini dukun apa? Hah? Bisa gampang nebak-nebak gitu. Serem tau. Nah, iya sih, kadang-kadang mama emang serem tau kayak dukun. Ini lagi papa. Gak nyambung banget sih. Udah-udah Leo, mama gak bisa nebak nih. Bilang aja dong langsung, kenapa, ha? Yaudah deh, Ma. Ya, mama papa tarik nafas dalam-dalam ya. Oke, denger nih baik-baik ya. Ma, Pa, Lydia sedang mengandung bayi kembar. Hah? Yang benar kamu ini? Yang benar.